السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن أمي سلامة

istarku, istarku laha, laha fa inna biha, fa inna biha an nadra rawahul, rawahul bukhari wa muslim. muslim an ummi salamata dari ibunya salama namanya hindun ibunya salama namanya Hindun. Beliau adalah salah satu istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Hindun bernama Abu Umayyah al gurasyiah al Makhzumiyah. Dijuluki dengan nama putranya. Salama laki bukan perempuan nah, Ini yang maksud laki bukan perempuan ya, Seperti ada sahabat atau perawi hadis Salama Ibnul Akwa ya, Salama Ibnul Akwa Ayahnya Abi Salama Ibunya Ummu Salama Ayahnya Abu Salama Karena Hindun ini seorang janda dari suaminya yang pertama memiliki beberapa anak diantaranya Zainab Salama wa Omroh wa Duroh ada empat anaknya dari suaminya yang pertama Dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tahun keempat setelah meninggalnya Abu Salamah Jadi setelah meninggalnya Abu Salamah Yaitu suaminya Dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi menikahinya pada bulan syawal Beliau pernah dikasih pilihan sama Nabi Disuruh milih Antara tujuh hari Padanya atau tujuh hari pada istri-istrinya yang lain atau tiga hari untuknya sisanya Nabi gilir ke istri-istrinya yang yang lain suami itu kalau menikah lagi kan ada wajib gilir lah dalam bergilir itu kalau baru menikah ngelihat yang dinikahi kalau yang dinikahi, yaitu istri keduanya Itu adalah seorang janda Maka Tiga hari Kalau seorang gandis, gadis Tujuh, tujuh hari Jadi diberi kesempatan Tiga hari bersama istri kedua Kalau janda atau tujuh hari Kalau istri gadis Perawan Lah beliau ini kasih pilihan sama Nabi Tapi beliau Memilih yang tiga hari nah, Memilih yang tiga, tiga hari lah beliau ini termasuk salah satu seorang perempuan yang hijrah ke Habasha bersama suaminya Abu Salama. Nabi sebelum hijrah ke Madinah mengutus beberapa orang untuk hijrah ke Habasha. Di antaranya yang hijrah ke Habasha itu Ja'far bin Abi Talib, saudaranya Sena Ali. Dengan beberapa orang yang berangkat dengannya. Lah Ummu Salama ini termasuk paling di antara paling cantiknya perempuan saat itu. Dan beliau meriwayatkan hadis daripada Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebanyak 378 hadis. Meninggal pada tahun 62. Usianya kurang lebih 90 tahun. Termasuk paling panjang istri. Bapak usia atau paling lama hidup daripada istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ummu Salama. Radhiyallahu Anha. Beliau mendapatkan ini atau meriwayatkan ini daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anahu kala bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lijariatin kepada seorang budak perempuan. Ro'aha yang Nabi melihatnya wafi wajah dan di wajahnya safah. Safah itu memar itu seperti memar, seperti memar warnanya itu ada yang ngomong hitam, ada yang ngomong warnanya itu berbeda dengan warna wajah lainnya, jadi sekitar lainnya. Jadi kayak ya seperti orang memar gimana sih? Misalnya di wajahnya memar, itu pasti daerah memar warnanya apa? Agak kehijauan gitu ya, beda dari warna kulit sekitarnya. Nah ini safah seperti itu. Lalu dilihat oleh Nabi ada safah gitu. Lalu Nabi saw memerintahkan istarkulaha. Carilah orang yang bisa merukyah Atau mengobati Laha untuknya Carikan perukyah Perukyah bukan rukyah Rukyah Untuknya Kenapa fa'in nabihan Maka sesungguhnya Dia terkena nadroh pandangan Yang dimaksud adalah al ain. Nah, hadis ini menerangkan beberapa hal. Ya, nah, hadis ini menerangkan beberapa hal. Pertama, menjelaskan bahwasanya ada tanda sakit atau penyakit yang dilihat dan diperhatikan oleh Nabi dari perempuan tersebut. Lah ketika kita mengetahui ada yang sakit, Baik yang sakit itu merasakan atau tidak, atau dia merasakan tapi belum berobat, maka kita yang mengetahui dianjurkan untuk mengobatinya. Lah, mengobatinya itu kita bawa ke dokter atau kita belikan obat, jangan mengobatinya. Oh, obati gini Sedangkan kita nggak tahu caranya mengobati. Akhirnya bukan sembuh tambah parah. Oh, itu keselio. Tak pijitan ini. Gini. Wah, ini tambah mingsli kape. nggak tambah kena tambah Mingsli Yang tadi jalannya nggak masalah, cuma ada raga sakit. Ini bukan hanya jalannya agak sakit, tapi pincang. nggak Enggak. Jadi obati itu dengan mengantarkannya ke dokter atau semisalnya kalau memang kita nggak bisa kalau kita bisa ya kita obati. Nah, Nabi mengatakan ini carikan katanya Nabi perukia untuknya. Nabi mengatakan carikan artinya apa jangan dibiarkan kalau kita mengatakan ada orang sakit apalagi orang tersebut tidak mampu berobat jangan kita biarkan. Bawa Ajak dia untuk ber, berobat. Waduh, saya sendiri nggak punya duit atau takut kurang. Sudah bawa dulu. Nanti kamu bisa kontak keluarganya kalau memang keluarganya ada yang punya duit atau teman kamu yang bisa berbagi dengan kamu menolong menolong dia. Kasihan. Dan itu kita bisa, bisa pikirkan bagaimana kalau yang terkena itu kita atau keluarga kita seperti itu. Apalagi penyakitnya itu agak parah. Yang membuat orang tersebut tidak mampu apa-apa. Terus -apa. kan kasihan, apalagi dia sebatang kara gitu. Bagaimana coba berdiri nggak bisa, jalan nggak bisa di atas kasur tuh. Dia buang air kecil di situ, buang air besar situ. Tolong bantu. Lihat Nabi. Ngelihat ada tanda sakit ini, Langsung Nabi memerintahkan, "Istarkulah, carikan dokter. Carikan perukia laha untuknya." Lah. Penyakit itu kan macam-macam. Penyakit macam-macam. Lah penyakit itu ada dari udara, ada juga dari makanan dan semisalnya. Ada juga penyakit itu bukan lewat udara, bukan lewat makanan, tapi lewat pandangan. Nah itu yang biasa disebut ain, yang disebut penyakit ain, bukan aid, bukan ain. Ain itu kalau bahasa Arabnya artinya mata. Nah ini penyakit ain. Lah kalau orang Indonesia mungkin menganggapnya disihir ini. Bukan di sehir, beda, beda dengan di di sehir. Ain ini mirip-mirip seperti sehir, tapi bedanya kalau sehir itu kan mungkin dengan bacaan atau dengan sesuatu, tapi kalau ain tidak, tanpa bacaan, tanpa apa? dengan alat atau sesuatu lah yang dibutuhkan untuknya nggak perlu kenapa ain itu bagaimana sih ain itu pandangan yang terdapat di dalamnya istihsan jadi mengagumi tapi pandangan pengagumannya dia ini kepada seseorang diiringi dengan rasa iri Paham ya? Memandang seseorang kagum, tapi kekagumannya itu bukan karena senang, bahagia, tapi dicampur dengan rasa iri. Ada orang, kok, baru kerja, meningkat. Ini lebih dilihat sama bos, kagum. Dia baru bekerja, tapi terus. Meningkat ini karirnya di pabrik atau di kantor, misalnya kagum orang yang melihatnya, tapi ada rasa iri. Dan ini bahaya, kekaguman dari seseorang yang dicampur dengan rasa iri itu membahayakan. Nah, itu membahayakan lah, untuk supaya tidak membahayakan, eh, tidak membahayakan bagaimana mudah gampang mudah dan gampang yaitu dengan mengingatkan orangnya agar pandangan pengagumannya dia kepada kita diiringi dengan ucapan zikir atau sholawat sehingga pandangan pengkagumannya dia kepada kita walaupun dicampur dengan rasa iri itu tidak akan membahayakan kita yang tidak akan membahayakan kita. Nah, terkadang orang itu. Iri ya. Ngeliat temennya punya anak ganteng, Punya anak cantik. lah temennya ini polos. Foto. Di upload di medsos. Misalnya fotonya anaknya. lah dia punya temen iri. Misalnya. Ini. Misalnya temennya tadi itu. Lebih ganteng istrinya lebih cantik sedangkan temennya yo ya ndak ganteng bojone elek tapi anak esok ganteng kan kagum orang ada rasa irinya juga kok so anak yang ganteng padahal bapak yang ibu ya pas-pasan aku sing ganteng bojoku ayu kok kok ini ada iri lah ini polos diupload di medsos lah ini temennya kagum tanpa diiringi dengan zikir tanpa diiringi dengan solawat Ganteng, itu bahaya loh Anaknya ganteng, tapi bisa sebentar lagi merotoli apa? Entah telinganya, entah tangannya, entah matanya dan lain-lain sebagainya. Membahayakan. Makanya jangan mudah upload. Ya. Karena yang memandang kita ini nggak semuanya seneng atau nggak semuanya nggak ada iri. Ada yang memandang itu dengan rasa iri. Jangan seneng upload-upload yang tidak bermanfaat Apa manfaatnya coba Ngupload anak, ngupload istri Atau ngupload dirinya Apa coba faedahnya Tidak ada Oh, tidak ada faedahnya sama sekali Apa kemanfaatan yang kita berikan Tidak ada Apa faedah yang kita dapat juga nggak ada Kalau kita jadi Apa namanya bintang iklan si enak duit si an upload diri kita karena mengiklankan sesuatu misalnya nggak apa-apa untuk -apa, duit aja nih dan ini tidak untuk duit lagi di alun-alun lagi di ha, terminal lagi di parkiran lagi di rumah makan dan yang lain sebagainya lapo upload-upload dulu. tidak ada faedahnya apalagi terkadang yang nak untuk bilang lagi makanan diupload tanpa memikirkan ada teman kita mungkin nggak bisa makan ngelihat uploadan kita kepingin beli gak punya duit loh ganggu orang itu tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari kita membuat orang kepingin sesuatu yang tidak ia bisa beli dosa kita yang enak apa upload nasihat ayat Al-Quran hadisnya Rasulullah atau perkataan para ulama yang mungkin ada yang baca kemudian sadar kita nggak sadar kalau kita ini telah menyadarkan orang telah membuat orang bertobat loh pahalanya terus kita dapat tanpa kita menyadari itu lebih manfaat dan manfaatnya bukan hanya sekedar waktu kita masih hidup kita sudah mati ada orang yang baca uploadan tersebut kemudian mendapatkan pintu hidayah dari uploadan itu kita terus mendapatkan kebaikannya itu yang manfaat manfaat foto nih oh pemanfaat nih ada manfaatnya memberikan orang ingat iyalah aulia kalau aulia yang jelas idharu Allah kalau dilihat itu mengingatkan kita kepada Allah lah kita foto kita misalnya kalau dilihat mengingatkan Allah enggak Iki mana saat ingin dihutang, be, aku nak bayar-bayar. Oh no. iki mana saat tidak like, ngomong halus tapi pedes. coba para aulia dilihat endah. Dilihat mengingatkan kepada oh, lebahaya bahaya ya. Bahaya. Pandangan orang dengan pengkaguman diiringi dengan ini ini membahayakan. Ya. Dan itu dilarang di waspadai benar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan fa inna bihanadro. Ini terkena ain ini. Obati. Sembuhkan dia, cari ruqyah untuk menyembuhkan dia. Karena ain ini termasuk dari senjata iblis yang ampuh, yang sulit untuk dihindari. Bisa terkena kepada siapapun. Bisa terkena kepada siapapun, sihir itu bisa mengenak siapapun, tapi masih lebih mudah untuk dihindari. Tapi kalau Ain, ini sulit, karena yang memandang itu kita nggak tahu. Ada orang yang kita kenal, ada orang yang nggak kita kenal, tapi dia kagum dan iri, itu membahayakan. Kenapa? Tidak diketahui. Jadi sulit. Makanya katanya Rasulullah li ayunal jin anfat min rumah lah ain ini bisa dari manusia bisa dari jin lah jin ini senjata yang ampuh dari mereka nah karena itu bisa mempengaruhi ain ini bisa mempengaruhi fisik seseorang atau juga sifat seseorang yang tadinya santun tadinya berakhlak Tadinya senyum sume bisa berubah kenain ya. bisa juga fisiknya yang tadinya fisiknya itu sempurnalah wajahnya ganteng hidungnya pas dan lain sebagainya ya. bisa berubah akhirnya erungi rotok mengslay ya. yang tadi tangannya kuat sempurna nanti bisa ini dan itu begitu juga kakinya dan yang lain sebagainya bahaya ya. itu bisa mempengaruhi fisik ataupun sifat. lah karena itu kita diperintahkan untuk berobat atau merukia ya. dan rukia atau berobat itu tidak menyalahi syariat ya, tidak menyalahi syariat asal dalam meruqyah itu sesuai yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah? Ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah menggunakan sesuatu yang memang tidak menyalahi Al-Qur'an -Al ataupun hadis. Dengan ayat Al-Qur'an atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebetulnya Nabi ini banyak mengajarkan kepada kita rukyah, Bukan dari orang tapi dari diri kita, Bukan dari orang tapi dari diri kita, Atau juga dari kita untuk orang. Kalau kita lihat di dalam Sohail Bukhari, itu ada bab-bab, rukyah, atau juga meniup, ya, air, atau orang, dan yang lain, sebagainya, itu disebutkan ada babnya masing-masing, hadisnya dari Rasul SAW, Wassalam. Seperti contohnya apa? Contohnya Nabi SAW pernah meletakkan jari telunjuknya di lukanya di lukanya sahabat Nabi. Jadi diriwayatkan dari sana Aisyah di sini, dari sana Aisyah bahwa Nabi kalau ada orang yang mengeluh kepada Nabi sesuatu luka atau semisalnya Nabi SAW meletakkan jari telunjuknya ada lagi riwayat dari Sufyan bin Uyayna Nabi meletakkan jari telunjuknya ini di tanah dan Nabi mengatakan Bismillah Turbatu Ardina birqati ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina. Nah, eh, itu termasuk rukyah. Ada lagi riwayat yang mengatakan anau kana yusuk inda rukyah, nabi meluda. Suma yada usababahu tu halil alam min badani, kemudian meludahi ya, meludahi kemudian meletakkan jari telunjuknya ini di uh, area yang luka Area yang luka daripada badannya Dan itu Nabi memerintahkan juga kepada sahabat yang yang lain Bila ada dari mereka yang sakit ataupun yang luka Untuk mengobatinya Dan itu dari salah satu macamnya rukyah ya, Salah satu daripada macamnya rukyah Walhasil macamnya itu banyak Bahkan Nabi SAW Ketika ada salah satu keluarganya atau sebagian daripada keluarganya yang sakit, Nabi mengobati mereka dengan meletakkan tangan kanannya. Dan mengatakan, Allahumma adhibil ba'as. Ya Allahumma rabban nas adhibil ba'as. Isfian tashafi la shifa'an ila shifa'uk. Shifa'an la yu'adiru saqaman. Ya. Dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat yang mengeluh sakit gitu, yang hampir membunuhnya, yang hampir mencelakainya. Lalu Nabi memerintahkan, imsah biyaminik, usaplah dengan tangan kananmu, sab amarot tujuh kali. Dan bacalah, a'udhu bi'izzatillahi wa min syarima ma ajidu hmm? A'udhu billah, bi, bi ya, bi'izzatillahi wa min syarima ajidu tujuh kali kemudian diperintahkan untuk mengusapnya ke badannya a'udzu billah a'udzu bi wa qudratih min syarima ajidu fa fa dzaba ma bihi katanya sahabat tersebut maka hilang sakit yang aku rasakan falam azal amur bi ahli wa ghairum dan aku selalu memerintahkan keluargaku untuk melakukan ini dan selain keluargaku. Walhasil yang pertama pembahasan kita adalah ain ini bahaya. Jangan bermain-main dengan ain. Nah, ain itu juga asal muasalnya ya dari kita, dari kita yang memancing orang untuk kagum, yang mereka ada sifat irinya kepada kita. Nah, berarti dalam kehidupan ini kita nggak aman tapi jangan juga shockdown, ndak lah karena tidak aman kita harus menjaga diri. dengan apa kita menjaga diri lah kita bentengi diri kita ini dengan doa doa yang diajarkan oleh Rasul saw. Loh dari mana kita dapatkan doanya, ndak Solid sekarang gampang tinggal baca setelah sholat subuh berdulatif setelah sholat duhur baca Hizbun nasor setelah sholat asar baca Hizbul bahar menjelang maghrib baca Latif lagi setelah maghrib atau setelah isak baca rojul hadat insyaallah aman apalagi kita tambah dengan wirid sakran aman sudah karena apa? Di dalamnya doa-doa yang dapat melindungi kita dari malah bahaya. Baik itu dari jin, manusia, binatang buas, dan yang lain sebagainya. Dari keburukan-keburukan orang. Wami syarikul lidah batin. Nah, dalam jurulatif ada. Dalam wirid Imam Nawawi ada. Wami syarikul lidah batin anta ahidum jadi minta pelindungan dari setiap makhluk Allah dari keburukan setiap makhluknya Allah yang mana makhluk semuanya ini yang mengatur adalah Allah kita minta pelindungan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu harus istiqomah obat itu kalau diminumnya sesekali nggak ngefek walaupun obatnya mahal beda dengan jamu ya Efek lah sekali minum efek. Ya. Tapi kalau obat butuh berkali-kali. Ya. Nah, kalau zikir sama dengan obat butuh adanya apa? Terus menerus mudawama barulah bermanfaat. Nah, karena itulah Habib Abdullah Haddad mengatakan anal aurat latan fa'illah ma'al mudawama. Wirid itu tidak akan memberikan kemanfaatan kecuali dengan adanya apa? Rutin Nah, baru man manfaat nah, kita baru moto sekali jari ini sok melindungi itu kok marah bahaya lah kok langsung kecakluk ini si, ya, si moto pisan ya, orang sakit kepala minum sekali ya udah hilang butuh dua kali atau tiga kali dzikir juga gitu butuh terus menerus lah kalau kita ada zikir atau wirid yang kita baca dan kita rutini kalaupun keserang daripada ain dan semisalnya itu tidak terlalu membahayakan, nah, tidak terlalu membahayakan. Tapi kalau nggak ada benteng, ibarat orang itu nggak nggak olahraga, nggak opo ditonyus pisang Nah, Tapi kalau dia olahraga, ditonyus sekali itu masih ada kekuatan, dua kali masih ada kekuatan, balak balik baru Ngeblat. Nah, nah, kalau kita terus, insya Allah aman daripada mata si sekali tuh nah, makanya nah ini kehidupan kita ini nggak lepas apalagi zaman sekarang ya, orang yang iri diiringi dengan kagum itu semakin besar penyakit pun bermacam macam baik itu buatan ataupun memang ada buatan banyak penyakit buatan banyak yang kita anggap ada penyakit nggak ada buatan enggak kita tahu komputer enggak Komputer, laptop atau HP itu ada penyakit. Penyakitnya dari mana? Buatan. Ya, buatan penyakitnya. Ada penyakit. Memang penyakit bukan dari buatannya, dari luar. Tapi ada penyakit yang buatan. Siapa yang membuat? Ya, orang-orang yang ingin mengambil kemanfaatan daripada penyakit tersebut. Nah, virus di komputer ada. Kemudian. Ada antivirus. Nah, virus itu dibuat. Siapa yang buat? Ya mereka pembuat antivirusnya. Jadi pembuat antivirus itu yang membuat virus. Melakulah aplikasi mereka aplikasi ini, aplikasi itu lo dapat faedah dia mengambil kemanfaatan sama dengan penyakit. Dibuat ada yang membuat mengambil kemanfaatan. Baik itu E, dari medis ataupun non medis sih juga gitu ada yang dibuat oleh orang-orang yang ingin mengambil kemanfaatan nah, Medis misalnya dokter yang ahli-ahli itu membuat penyakit misalnya ini, wah atau menyebarkan penyakit ini sakit banyak yang sakit banyak yang berobat dapat keuntungan dia setiap orang yang datang kepada dia bayar sama dengan non medis seperti yang tobib tobib itu buat penyakit diseranglah orang ini diseranglah orang itu ya. datang nanti berobat kepada dia untuk meneng duit ya. seperti apa kesurupan kesurupan itu loh. di sekolahan sekolahan ya. mulai biar sekolahan dah kesurupan karena banyaknya orang-orang yang seperti itu sekolah sekolahan kok akhir kesurupan nah aneh kira-kira pernah -kira. mikir enggak kalau itu aneh biar suwung so suwung so daunnya nak sing kesurupan sekarang ndak suwung so kok malah akeh sing kesurupan aneh ndak kira kira macam macam kenapa lo adalah orang orang yang berkepentingan ngerang but but siapa kira ake sing kesurupan oh celok iku iku huh? padahal sing kira wong ku <laughs> nah. tapi ya mesti ya ndak mesti Nah, mesti ojo pas oh iki ini ojo ojo mesti kadang kadang soalnya itu ada loh ini ndak bohong ada gini Hah? ada yang kesurupan nelpon satu orang udah beres nah. nah kebetulan kepala sekolahnya kenal telepon oh iya dia yang yang bawa dia entar lagi ada yang kesurupan lagi sudah nerima duit orangnya belum pergi kita ngomong apa gizi gitu, ada yang kesurupan lagi? Temenan, anak sing kesurupan meneng. Nah, ya iku dolek. Dewi, nah, pura lah dia yang ngobati di padahal dia yang bawa. Lama kelamaan, kisah ono. Lah makanya kita harus waspada, jaga diri, bentengi, baik itu dari kiriman ataupun memang bukan dari kiriman. Nah, karena itu berobat boleh, yang penting berobat tadi itu tidak menyalahi aturan. Allah dan keyakinan kita tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Uh, lillahi yashfik min kulli ma yu'dhik uh, wa min kulli 'id hasid. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, secara global artinya gini. Dengan nama Allah Arkik aku meruqyah kamu. Ya, mengobati kamu. Lillahi yashfik yang menyembuhkan kamu adalah Allah. Ya. Yang menyembuhkan kamu Allah. Dari apa? Mingkul lima Dari semua yang mengganggumu. Ya. Wa mingkul hasid. Atau wa mingkul hasid. Dan dari setiap gangguan orang yang iri atau pandangan orang yang iri. Wa bismillah arkik. Dan dengan nama Allah arkik aku meruqyah kamu. Nah. Intinya apa? Jangan kemudian kita berobat Kemudian kita meyakini bahwa kesembuhan ini dari yang mengobati Enggak Kesembuhan tetap dari Allah Mereka adalah perantara Begitu juga kita ke dokter Kita ke dokter Yang mengobati dokter Tapi yang menyembuhkan Allah sebagaimana diceritakan Wa idha maritu bahwa Yashfin ya, Ketika aku sakit Allah yang me menyembuhkan Walaupun kita minum obat Walaupun kita berobat ke dokter Ataupun yang lainnya Tetap yang menyembuhkan adalah Allah mereka hanya perantara Perantara mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keburukan orang-orang yang iri dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala penyakit, dari segala uh, sesuatu yang mengganggu kita baik dalam kebaikan ketaatan dan dalam kehidupan dunia kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dari itu semuanya. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi Wa sallam alamin.